Halo, selamat malam seluruh penonton setiap video-video Kalimah Sempur Channel. Apa kabar nih? Ya, berjumpa lagi dengan saya di Kalimah Sempur Channel. Ya, saat ini ya, malam hari ya, tanggal 17 Januari 2020 ya. Nah, jadi saya ingin menunjukkan ya, menunjukkan bahan Kalimah Sempur ya, natural jarum alam gitu ya. Ini baru saja saya beli gitu ya. Nah, ini ya, masih terbungkus di dalam plastik gitu ya. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi videonya ya, buat yang baru menonton video-video Kalimah Sempur Channel, jangan lupa ya untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimah Sempur Channel. Ya, jadi video akan segera dilanjutkan gitu ya, untuk mengetahui ya bahan Kalimah Sempur ya, natural jarum alam ya gitu ya, yang baru saja saya beli gitu ya. Ya, di sini kita sudah bisa lihat ya. Nah, ini masih di dalam plastik berisi air gitu ya. Ini satu picis gitu ya. Nah, jadi seperti ini kita sudah bisa lihat ya. Ini jarumnya pun sudah terlihat ini ya, tuh ya kan. Meskipun di dalam plastik. Karena ini jarumnya agak bagus gitu ya. Nah, jadi ini langsung saja ya mau saya buka gitu ya untuk menunjukkan gitu ya. Contoh bahannya gitu ya, yang baru saja saya beli gitu ya. Sebentar, saya akan ini melepas ini tali ikatannya gitu ya, yang di plastik ini. Ya, ini ya, kita sudah bisa lihat nih. Oh ya, jarumnya bagus ya. Oh. Ini nanti akan saya buka juga ini ya talinya. Nanti akan saya keluarkan nih ke sini. Gitu. Akan saya videokan secara jelas. Gitu ya. Nah, ini nih jarumnya ya, di dalam plastik saja terlihat ini ya, karena masih natural ini ya, berisi air, ini air ya, jadi kita sudah bisa lihat ya, ini masih terendam air gitu ya, karena natural ya seperti itu. Nah, ini nih jarumnya nih ya, ini mau saya buka gitu ya. Ini saya beli satu pieces gitu ya. Nah, ini jarumnya mantep ini. Ini saya keluarkan ya, sepertinya itu sudah bisa lihat ya. Nah, itu airnya pun keluar gitu ya, tuh ya. Nah, ini berdiri ini ya, mantap ini berdiri ini, bisa berdiri gitu ya. Saya tadi tumpahin langsung berdiri ya, mantap ini ya. Nah, ini ya mau saya videokan secara jelas nih ya. Ini saya ambil dulu ya, jarumnya bagus banget gitu ya, tuh ya, kita sudah bisa lihat ya, tuh ya. Masih natural alam apa, masih natural jarum alam aja sudah bagus begini, apalagi nanti kalau di treatment gitu ya kan. Tuh jarumnya mantep banget ini ya, tuh jarumnya, wih mantep ini tuh ya, kita sudah bisa lihat ya. Wow, istimewa ini jarumnya. Lu bagus banget ya, tuh. Oh, mantep kan? Wah, mantep banget ini jarumnya. Melebar-melebar gitu ya. Golebak gitu ya. Ini nama jarumnya sepertinya nama jarum golebak. Nah, kalau golebak itu kan kayak melebar gitu ya, tuh. Seperti ini nih. Tuh ya. Ini masih natural gitu ya. Masih natural aja udah bagus begini ya. Apalagi di treatment gitu ya. Biasanya kalau naturalnya seperti ini, kalau di treatment bagus gitu biasanya. Nah, ini nih mantepnya, mantep kan? Bang, ini juga dimensinya nggak terlalu kecil-kecil amat ya. Nih ya, nih saya ibaratnya sama ini jari-jari tangan saya tuh ya. Jarum sisit ini ya, sepertinya
Bosan memandangnya. Wow, jarungnya tuh sep, mantap. Wah, ini ya birunya ya, hijaunya ya, bagus banget ini. Kalau menurut saya gitu ya, nggak tahu kalau menurut yang lain ya. Kalau menurut saya ini sangatlah bagus gitu ya, nah, karena natural saja sudah begini, apalagi nanti di treatment gitu kan. Oh, mantap kan? Gila ya, melebar-lebar seperti ini tuh. Wow, indah banget gitu, istimewa ini ya. Ini masuk kategori langka juga, ya kan? Nah, kalau untuk jarum yang bagus-bagus ya langka. Karena kan tidak semua dapat yang bagus gitu ya. Nah, kalau para penggali, sumpama nih, di lubang galian, kalau mencari bahan kalimaya sempur yang berjarum gitu ataupun kalimaya gitu istilahnya lah ya. Kan nggak mungkin dapat yang begini-begini semua gitu ya, berbeda-beda, ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang tidak ada jarum pun kadang-kadang ada yang seperti itu ya kan, gambling lah istilahnya ya. Ya kalau untuk yang seperti ini ya, kalau ditemukan di kategori bagus gitu ya, karena ini kan hasil alam ya, hasil alam, terproses dia mengeluarkan warna jarum atau opal gitu ya, mantep banget ini tuh ya, mantep banget ini ya, terus mantep ya, wow, jarumnya sangat sangat cantik, indah, menarik, menawan ya, membuat hati ini jatuh hati gitu ya, bila melihat yang bagus-bagus seperti ini, hati ini pun seperti jatuh ya, jatuh kepada jarumnya gitu ya. Karena ini kan menarik gitu ya. Kalau tidak menarik, tentu hati ini tidak akan jatuh kepada jarumnya. Jatuh cinta gitu istilahnya ya kan. Kalau yang cantik-cantik kan hati ini bisa jatuh gitu, apalagi saya menyukai gitu ya, menyukai kalimaya gitu ya. Jadi kalau melihat yang cantik seperti hati seperti ini gitu ya, cantik seperti ini, hati saya jatuh cinta gitu ya kepada warna jarungnya gitu ya. Selalu ingin terus memandangnya ya, tidak bosen-bosen gitu, betah gitu ya. Melihat yang seperti ini nih, pikirannya jadi seneng di hati gitu, jadi bahagia. Karena apa? Karena cantik warna jarungnya gitu ya. Jatuh cinta melihat kepada warna jarungnya gitu ya. Yang natural alam tentunya ya. Kalau hobi dan suka itu tentu akan melihat yang seperti ini, akan menyukainya gitu ya. Nah kalau yang gak suka repot gitu. Sumpah mah orang gak hobi gitu sama jenis batu kalimaya gitu ya. Kita bilang ini bagus, dia juga tentu tidak akan bilang bagus. Kenapa? Karena dia tidak suka, tidak hobi gitu ya.
Kalau yang hobi dan suka, tentu melihat yang seperti ini akan jatuh hati gitu ya, melihatnya ya. Ibaratnya tuh seneng lah gitu ya di hati ya. Ya seperti ini nih, wow bagus banget gitu ya kan. Indah gitu ya. Untuk dimensinya pun kita sudah bisa lihat ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar gitu ya. Jadi sedang-sedang gitu ya. Nah ini nih, mantep banget tuh ya kan. Tuh, ditambah lagi nih tadi pas lagi saya buka bisa berdiri. Ah ini berdiri nih, mantep nih. Ini kalau menurut saya ya, kalau menurut saya gitu ya, di treatment gitu ya, di treatment. Nah di treatment nih, dikasih minyak, digoreng gitu kan, jarumnya semakin terang nih, semakin kelihatan. Nah lalu nah, dibikin begini diri buat pajangan gitu ya. Nah, bikin pajangan seperti kan ada tuh istilahnya buat yang naruh-naruh batu tuh yang bisa muter-muter gitu tuh. Lalu taruh di atasnya gitu ya. Jadi cakep lah gitu ya kan, muter dia muter gini kan, muter gitu kan. Kan ada tuh biasa yang buat naruh cincin yang muter-muter gitu ya, kalau kena sinar dia muter gitu kan, ada tuh. Wah ini akan semakin menarik gitu ya. Karena apa? Karena bisa berdiri seperti ini. Tinggal ngeratain dikit, ngalusin. Ini semua nih dihalusin lagi nih, biar biar licin lah istilahnya ya, amplas, amplas halus gitu ya, biar licin ya. Lalu di treatment dan dibuat pajangan. Wah cantik banget gitu ya, kalau menurut saya. Tapi gak tau lah kalau menurut yang lain ya. Nah seperti ini. Tuh jarumnya mantep banget ya. Ya jadi seperti ini ya. Ah yang baru saja saya beli ini bahan kalimatnya sempurna natural jarum alam gitu ya. Nah ini satu pieces ya. Nah jadi saya sudah menunjukkan apa yang saya beli tadi ya, bahan kalimatnya sempurna natural jarum alam. Ya jadi video kita akhiri sampai di sini ya. Buat yang baru menonton video-video kalimatnya sempurna channel, jangan lupa ya untuk diklik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur Channel. Oke semua ya, sukses selalu nih untuk semua yang menonton video-video Kalimaya Sempur Channel ya. Sukses selalu atas segala kegiatannya. Oke semua, video kita akhiri sampai di sini. Salam dari saya, terima kasih. Thank you.